Halo, sahabat Jeep. Nih, sekarang aku sama Mas Hedi mau tes mobil. Ini mobil IJK 2 pintu yang kemarin tuh kita baru aja instalin arm dari Terraflex Alpine nih. Tampilan seperti ini dan dia udah lift kit tuh 2,5 inch. Shocknya single pakai Falcon yang monotube. Mau intip. Let's go. Nih guys. Jadi ini mobilnya seperti ini dan yang aku hasil lihat ya. Shocknya dia pakai Falcon yang monotube. Tuh. Terus aremnya juga udah terinstall. Ini yang short tapi udah adjustable dan pasti batangnya tuh lebih besar daripada standar. Di bagian depan, oh kalau udah nonton story Pioneer hari ini, aku juga udah update nih. Dia udah pakai full semua dari Terraflex. Jadi dari long tire rod, drakling, track bar, sampai ke shock steer. Dan ini udah, pasti dia udah mau jalan, kita masuk. Let's go. Sobat Jeep, nih hari ini aku lagi sama Mas Edi. Kita mau tes mobil Jeep JK 2 pintu yang dimana ini tuh udah full dari Terraflex nih. Jadi mulai dari long tire drakling, terus ada shock steer juga di bagian depan, dan lift kitnya juga ini pakai 2,5 inch Terraflex, dan shocknya juga pakai Falcon tapi yang single, bukan yang tinggi bay. Terakhir ya pasang arm Alpine, jadi setelah kita setting semua, kita install, setting lagi. Sekarang kita tes nih, mobilnya nyaman atau masih agak limbung sedikit nih. Karena kan semua bawaan Terraflex tuh bisa di adjust, mulai dari long tire rod drakling track bar, terus shock steer, sampai armnya juga kita bisa adjust, bisa setting lagi nih. Karena kan kemarin sempat dibongkar, dan ya kita harus setting ulang lagi, biar dapat settingan yang maksimal. Ya biasa, ini jalur trek yang sering kita lewatin buat kita pakai test drive nih. Let's go. Mana Ben? Lanjut 12 atau gimana Ben? 12. 12 ya? 12 aja ya. Biarin ya. Ya udah. Polisi 12 lagi. Ya udah, 12 aja kita lah. Bentar, disana kita harus putar balik Cakung ya. Iya, jauh. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa lah, yaudah. Tanggung. Biar keluar tas ya. Kita masuk ke track 2 deh sama Jeep. Yang agak panjang. Tadi track 1 gagal. Seperti yang aku bilang, kalau semua Terraflex itu yang diinstal di sini itu semuanya bisa di adjust ya, pasti udah heavy duty ya. Jadi mulai dari setelan shock seal juga, itu dia ada 3 setelan. Yang pertama itu soft, kedua medium, ketiga itu foam. Nah, foamnya ini tuh lebih keras daripada fog ATS yang dulu 4 flicknya sampai mentok. Kita udah cobain sendiri. Dan untuk long tire rod drakling-nya ya pasti batangnya itu lebih besar, jadi lebih awet dan tahan lama juga sih. Nah, ini sekarang kita lagi tes di tikungan. Kita ngetes setir juga sekalian sama arem. Karena kalau aremnya itu nggak pas, itu bakal mempengaruhi mobil. Jadi dia bakal ke kiri ke kanan. Benar nggak Mas Eri? Oh, benar sama Jim. Oke lo, sahabat Jeep, jadi sih udah mantap dan udah bisa nih buat dibawa balik sama ownernya. Jadi buat kalian nih, yang mau install barang-barang original dari Terraflex USA, dari Terraflex Suspension, itu mulai dari lift kit, terus kaki-kaki kayak long tire drakling, track bar, shock steer, Falcon Nexus F22, ataupun shocknya itu yang piggyback ataupun yang monotube, itu bisa banget langsung aja di Instagram Pioneer atau kontak tim marketing kita di 0822 11101101. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.